A'udhu Billahi Dan laksanakan salat, Tunaikanlah zakat, Dan rukuklah berserta orang yang ruku. Dan laksanakanlah salat Dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya. Pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah hari akhir malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang apa yang harus mereka infakan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakan, Hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang hamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakan itu dengan menyebut-nyebutnya, dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin. Yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri, dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan. Apa yang kamu infakan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah. Sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakan, sungguh Allah maha mengetahui. Orang-orang yang menginfakan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir, azab yang menghinakan. Dan juga orang-orang yang menginfakan hartanya karena ria kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan menginfakan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya? dan Allah Maha Mengetahui Keadaan Mereka. Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.' Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan solat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya, yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri, dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian, apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur, yaitu orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat, dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi kuncang hari kiamat Tidak ada halangan bagi orang buta tidak pula bagi orang pincang tidak pula bagi orang sakit dan tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan. Di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu, tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu mengerti. Orang-orang yang apabila menginfakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan mereka meyakini Adanya akhirat, maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridoan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah. Maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridoan Allah. Maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat, dan apabila dikatakan kepada mereka, "Infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu." Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, "Apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan?" Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. Sekiranya Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengkianmu. Ingatlah. Kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu, di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah-lah yang Maha Kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta, ataukah engkau, Muhammad, meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka? dibebani dengan utang. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan infakanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya, berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. Pada hari Engkau akan melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya." Demikian itulah kemenangan yang agung. Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah kamu takut akan menjadi miskin? Karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan rasulnya dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Menyesali, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka Aku dapat bersedekah, dan Aku akan termasuk orang-orang yang saleh." maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran mereka itulah orang-orang yang beruntung jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik niscaya dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah maha mensyukuri, maha penyantun. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri solat kurang dari dua per malam atau seperdua malam atau sepertiganya. Dan demikian pula, Segolongan dari orang-orang yang bersamamu, Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit. Dan yang lain berjalan di bumi, mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu. Niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah. Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin dan enggan memberikan bantuan.